Amnesty International mengadakan demonstrasi di luar Gedung Putih pada Rabu, 15 November 2023 untuk meminta Presiden Joe Biden menyerukan gencatan senjata di Gaza. Tampak sejumlah kantong jenazah palsu tersebar di luar halaman Gedung Putih sebagai simbol para warga sipil di Gaza yang tewas akibat serangan Israel. Direktur Eksekutif Amnesty International Amerika Serikat, Paul O'Brien, mengatakan bahwa pihaknya mengorganisir demonstrasi tersebut untuk menarik perhatian terhadap hilangnya nyawa warga sipil yang saat ini masih berlanjut di Gaza. Tak hanya itu, Paul juga berharap aksi demonstrasi itu bisa menyadarkan Biden untuk segera bertindak menghentikan peperangan di wilayah yang terkepung itu. We organized this demonstration to bring attention to the loss of life that is happening today in Gaza. After the war crime that Hamas committed on October 7th, we have seen more than 11,000 Gazans die, 5,000 children. This demonstration is to bring home to President Biden the fact that he's not doing enough to stop the violence in Gaza. Paul juga berharap para sandera dibebaskan oleh Hamas dan tahanan administratif Palestina dibebaskan dari penjara Israel. Menurut Paul, jika Biden benar-benar peduli terhadap hak asasi manusia, Presiden Amerika Serikat itu perlu menyerukan gencatan senjata di Gaza. Paul juga mengatakan bahwa Biden harus berhenti mengirimkan bantuan militer ke Israel. Hingga kini jumlah korban jiwa di Gaza terus melonjak. Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah melaporkan lebih dari 11.200 orang tewas akibat serangan udara dan darat Israel, sebanyak 2.700 orang hilang, dan sebagian besar diyakini terkubur di bawah reruntuhan.